Selamat datang di channel Mekarjaya Ternak Mandiri saluran video untuk berbagi. Di episode yang kesekian kalinya saya akan selalu membagikan video untuk Anda semua. Masih di lokasi Desa Mekarjaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya akan melihat aktivitas Alung Etawa Farm apa yang sedang dikerjakan. Sahabat peternakan dan para penonton semua, ini adalah rakitan kandang yang nantinya akan dipasang sesuai dengan permintaan ini kandang pesenan mas ya pesenan ya. mana ini mas untuk dibawa ke Bogor mas ini untuk di Bogor kalau nah, ini Buk untuk sekatannya ini sekatannya teman-teman sudah siap semuanya ini ukuran kandang ini berapa meter mas panjangnya ukuran kandang 10 kali 5 meter hadap-hadapan 10 kali 5 meter 5 meter berhadapan ya hmm. Kalau total panjang seluruhan sekitar 20 meter Sekitar 20 meter Ini untuk yang samping ya, yang ini. ini apa ini mas? Sekatan apa? Apa ini mas? Ini untuk dinding depan mas. Oh ini bagian apa? Dinding bagian depan Untuk palung nah, Untuk menyangkutkan palung pakan di depan sini nantinya teman-teman jadi kandang ini sebelum dipasang sesuai permintaan ini disetel dulu di sini teman-teman Jadi nantinya jika dipasang mudah untuk pemasangannya Yang selanjutnya ini teman-teman palung pakannya atau tempat pakan kambing sudah selesai ini ukuran berapa, Mas? Panjangnya ini ukuran palung tiga meter, tiga meter ya, ada tiga meter, ada yang dua meter. Oh ya, ukuran ini disesuaikan dan sekatan, Mas. Oh, disesuaikan dengan sekatan ya. Hmm, Jadi, yang kita mau untuk sekatan berapa ekor, untuk pintu berapa, untuk depan, atau pintu samping? Oh, okay. Jadi istilahnya, untuk palung tetap disesuaikan dengan posisi kandang. Oh, Oke. Okay. Yang selanjutnya ini teman-teman, pemirsa, sahabat peternakan semuanya. Ini dinding, Mas ya? Iya, itu untuk dinding belakang, Mas. Ini dinding belakang. Dinding belakang ini biasanya ukurannya berapa, Mas? Panjangnya apa sambung-sambung seperti ini ya? Ya, ini tetap ini pun juga di sesuaikan dengan tiang mas. Oh disesuaikan dengan tiang ya, nah. jadi mengikuti ukuran antara tiang ke tiang, tiang berikutnya. Ya. Nah, soalnya ini kan nanti kan uh, pas tengah-tengah ini tiang, jadi dia nggak timbul dia tengah-tengah ya. -tengah itu kerapian. Oh, Yang selanjutnya ini uh, bagian atasnya ya untuk apa namanya? bagian atas untuk menumpang asbes ini namanya apa mas ini mas ini namanya kuda-kuda oh namanya kuda-kuda sudah juga untuk menumpang balok untuk asbesnya oh untuk, untuk asbesnya ini di sana nanti menggunakan asbes atau apa itu yang seperti seng itu mas nanti rencananya ini nanti di sana pakai asbes mas oh pakai asbes dengan ukuran kandang yang tinggi yang selanjutnya perakitan kandang ini sebelum dikirim sudah selesai jadi untuk informasi selengkapnya tentang kandang ini bisa menghubungi Alung Utawa Form selaku pembuatnya oke mas kandang pesanan ini sudah selesai semua mas ini untuk yang dibawa ke broker alhamdulillah udah facing cuman tinggal uh, ngasih obatnya, dikasih obat sebelum dipasang kayu-kayu yang mau dipasang ini dikasih obat dulu obat kayu untuk menghindari apa namanya uh, bubuk lah istilahnya penyakit. Oh, yang suka apa tuh hewan yang lubangi nah, kayu itu ya? dikasih di obat dulu. Oh, okay. Setelah di obat nanti ditinggal pengecatan sama di polito. Oh ini juga dicat nah, di plater, ya? Ini untuk tiang dicat sama untuk palung sama depan sama samping semua di polito. Nanti di sana tinggal merakit. Ini udah alhamdulillah udah sih Oke Mas Alung untuk yang selanjutnya ini selain uh, pesanan yang di Bogor ini yang segera di akan dikirim itu ada pesanan lagi atau ada yang lainnya mas? Kalau pesanan lagi, alhamdulillah masih ada, tapi kecil-kecil eh, lah untuk wilayah terdekat aja, untuk wilayah eh, Sri Pemirsa, sobat peternakan semuanya, demikian tadi yang bisa saya sampaikan review kandang kambing milik Along Etawa Farm yang menyediakan berbagai jenis pesanan kandang sesuai dengan permintaan. Jika teman-teman semuanya tertarik dengan kandang yang dibikin Along Etawa Farm ini, bisa menghubungi Nomor HP yang ada pada konten ini, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan semangat peternak menuju sukses. Jumpa lagi di episode selanjutnya.